nama aku Audrey. Nah, hari ini aku lagi ada di kawasan BSD City nih, teman-teman. Dan aku juga mau kenalin kalau developer Ciputra ini lagi ngeluarin perumahan terbaru namanya Citra Garden Serpong. Pasti teman-teman udah banyak lihat spanduknya di mana-mana ya. Nah, kalau di belakang aku ini adalah tipe yang paling besar nih, teman-teman, yaitu tipe Iris namanya. Yuk, langsung aja kita mau lihat dalamnya kayak apa. Oke, di video ini kita mau review Iris tipe 7x15. Tampak depannya seperti ini ya, teman-teman. Luas tanahnya 149 meter dan luas bangunannya 95 meter. Pertama, kita mau bahas carportnya nih. Carportnya muat untuk 2 mobil dan keramiknya menggunakan HT dengan motif infinite granite. Untuk teras di depan pintu masuk juga ukurannya masih lega ya, bisa buat taruh tanaman seperti ini. Yuk langsung aja kita mau masuk. Nah, ini adalah dalam rumahnya, teman-teman. Waktu kita masuk, kerasa ya ruangannya tuh lega banget karena banyak ruang terbukanya. Untuk tipe ini juga udah dilengkapi dengan smart door lock system yang udah ada kameranya. Baru masuk, langsung disambut dengan ruang tamu dan di sebelahnya ada meja makan dan juga dapur. Karena banyak ruangan terbuka, kalau siang-siang nih ya, gak usah nyalain lampu juga masih terang nih, teman-teman. Jadi bisa sekalian untuk menghemat listrik. Di sebelah ruang tamu ada meja makan yang muat untuk 4 orang. Di dapurnya juga udah disediain jendela ya, teman-teman. Jadi kalau masak, jendelanya bisa dibuka biar asapnya keluar. Di sebelah kitchen juga masih ada taman belakang nih, teman-teman. Ini kira-kira ukurannya 3 meter, jadi bisa dipergunakan untuk area laundry dan juga jemuran. Menurut aku layout rumah ini tuh bagus banget ya, karena di lantai 1 masih ada space untuk taruh meja kerja atau bisa buat belajar juga. Nah, di lantai 1 ini juga ada satu kamar tidur ya, teman-teman. Ini bisa buat kamar anak, kamar tamu, atau kamar untuk orang tua. Di sini muat juga ditaruh meja belajar dan juga lemari 4 pintu. Next, di lantai 1 ini juga ada satu kamar mandi. Untuk tipe 7x15 punya 3 kamar tidur dan 3 kamar mandi. Sisa 2 kamarnya nanti di atas ya. Yuk langsung aja kita mau ke lantai 2. Oke, kita udah sampai di lantai 2. Sekarang kita mau lihat kamar anaknya dulu ya, teman-teman. Sebelum masuk kamar, di sini juga ada jendela besar yang bisa dibuka untuk taruh AC. Desain kamarnya lucu banget ya, ini nuansanya pink-pink gitu, cocok banget buat anak perempuan. Di kamar ini juga ruangannya cukup oke banget ya, masih bisa taruh meja belajar dan juga lemari 2 pintu. Dan setiap kamar pastinya ada jendela untuk pencahayaan dan juga sirkulasi udara. Ini dia kamar mandi di lantai 2. Kurang lebih layoutnya sama ya seperti kamar mandi pada umumnya, ada wastafel, shower, dan juga kloset. Dan inilah master bedroomnya. Teman-teman bisa lihat ya, kamarnya ini lega banget, gak bikin sumpek. Lemari juga muat 4 pintu dan masih bisa taruh meja rias juga. Jarak antara kasur dan dinding TV juga masih sangat luas, jadi puas banget ya, super duper lega. Desainnya juga bagus banget karena terlihat minimalis dan juga mewah. Di master bedroom ini juga terdapat kamar mandi khusus master bedroom ya. Ada wastafel, kloset, dan juga shower. Untuk Citra Garden Serpong tipe Iris ini dipasarkan mulai dari 1,6 miliar aja nih, teman-teman. Masih harga perdana banget. Lokasinya juga strategis ya, karena persis di pinggir jalan raya utama Cisauk, jadi nempel banget nih ke BSD. Cuma 1 menit ke stasiun Intermoda Cisauk, 10 menit ke Ion Mall BSD, Universitas Prasetya Mulia, Atmajaya, dan juga Tol Serpong. Dan for info, NUP yang udah masuk sekarang tuh udah banyak banget, teman-teman. Sayang nih kalau kalian gak ikut war, rumah murah yang lokasinya strategis banget. Dan saat ini juga sedang dibangun flyover yang nantinya akan tersambung ke gerbang utama Citra Garden Serpong. Yuk segera dapetin unitnya, takut kehabisan. Oke, teman-teman, tadi kita udah lihat ya show unitnya Citra Garden Serpong.
Nah, ini juga aku mau kasih tahu harganya itu start mulai dari 600 jutaan aja nih, teman-teman. Bayangin ya, lokasinya bagus banget dekat Ion Mall dan cuma 600 jutaan aja. Nah, bagi teman-teman yang mau kunjungin show unitnya dan mau tanya-tanya tentang promo dan simulasi cicilan, bisa langsung hubungi nomor di bawah ini ya. Oke, jangan lupa juga untuk terus subscribe YouTube channelnya Alit Pro biar teman-teman gak ketinggalan review-review show unit dari rumah se-Jabodetabek atau se-Indonesia. Jangan lupa follow Instagram dan juga TikToknya Alit Pro juga ya. See you in the next video.